Udah 4 tahun lebih gue jadi host The Comment. Banyak yang bilang, jadi famous itu enak. Dikenal banyak orang, diidolain. Tapi ya, itu mungkin kalau Hamis Daud. Nah gue, Darto. Makin lama gue ngerasa kalau tuntutan sebagai public figure itu gede banget. Gue harus selalu flawless. Gue harus terus sempurna. Dan buat gue, itu semua jadi sebuah mimpi buruk, guys. Gue tahu kekurangan diri gue tuh banyak. Tapi gue gak bisa begini terus. Kira-kira pertanyaan yang kita akan apa ya? Pipi. Tahu dulu, Pak. Biar enggak. Anak-anak emang suka enggak ada hatinya, Pak. Iya, Pak. Iya. Kayak itu. Ayo, Pak. Ini semua harus berhenti sekarang. Gue harus hadapin ketakutan terbesar gue. Halo? Sekarang kosong gak? Oke, saya ke situ. Mbak, udah siap kan? Siap, Pak. Sudah ditunggu. Oke. Dokter. Bapak sudah siap? Siap, Dok. Anda yakin? Lebih dari yakin. Tekanan sosialnya terlalu besar, Dok. Bantu saya. Sudah kudu. Bisa kan? Siap, mari laksanakan. Yuk. Oke Pak, kita akan melakukan laser erbium untuk menghilangkan bopeng-bopeng Bapak. Iya. Sehingga entar hilang nih yang namanya bekas jerawat. Iya. Berapa kali sehingga saya bisa mulus seperti Ari Wibowo? Kalau Ari Wibowo susah ya, kalau jadi Imam Darto lagi mungkin ada 4-5 kali itu, bisa kita lakukan. Bisa nih, mulus. Insya Allah Pak, bisa. Okay. Minimal itu ada 80% perbaikan. Oke, okay. Soalnya waktu itu saya pernah ke klinik sebelumnya. Aduh. Saya pernah mendapatkan treatment. Iya. Dia bilang, ini treatment terbaik. Ternyata. 9 dari 10 orang yang menggunakan treatment ini sukses. Ternyata saya satu yang gagal. Kasihan Bapak. Mari, laksanakan. Yuk. Kenapa ini, Pak? Ini sepertinya nenek moyang saya nggak setuju. Ya ampun. Tapi nggak apa-apa deh. Lanjut aja, Dok. Lanjut aja. Yaudah, tetap kita laksanakan ya. Berdoa ya. Oke, Pak, udah selesai.